Siapa yang memuhasabah diri dia, sesiapa yang memuhasabah diri, dia tidak akan meninggalkan dorong untuk dirinya sibuk dengan perkara yang batil, kerana dia sememangnya sibuk dengan ketaatan. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaahnya dalam hati Allah sekalian, alhamdulillah pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan izin, taufik, hidayah Allah Ta'ala juga pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Haqa'iq Al-Tasawuf karangan Fadilatul Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullah Ta'ala. Kita berada pada bab yang kedua daripada amali dalam perjalanan seseorang itu mendekatkan dirinya pada Allah. Yang pertamanya ialah taubat, dan yang kedua kita sedang lihat iaitu berkenaan dengan muhasabah. Kita sambung apa yang kita dah baca dalam pertemuan yang lepas. Dalam pertemuan yang lepas diakhirkan dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut al-kayyisu man dana nafsah wa 'amila lima ba'da al-maut. Al-'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amaniya. Orang yang pintar ialah orang yang menghitung dirinya serta beramal untuk hari selepas kematian. Sementara orang yang lemah ialah orang yang mengikut hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah dengan angan-angan yang banyak tanpa ada tindakan. Kita panggil angan-angan kosong, kosong daripada tindakan, hanya berangan-angan je. Itu kita dah baca sampai itu. Sambung pada malam ini, kata Syekh, sesiapa yang memuhasabah diri, dia tidak akan meninggalkan dorong untuk dirinya sibuk dengan perkara yang batil, kerana dia sememangnya sibuk dengan ketaatan. Muhasabah ni maksud kita dah lihat dalam kuliah yang lepas, iaitu menghitung, melihat setiap juzuk dalam diri kita. Zahir perbuatan kita mahupun batin perbuatan kita. Perbuatan kita ni ada perbuatan zahir, ada perbuatan batin. Hati kita ada perbuatan batin dia, zahir kita ada perbuatan dia. Seorang yang memuhasabah diri, orang yang menghitung diri, tidak akan tinggal lorong sebesar mana pun sekali untuk dia sibuk dengan perkara yang batin. Dan ulama sebut muhasabah diri ini fi harakatiha, pergerakan kita. Kita melangkah, kita bergerak ke mana kita nak pergi. Kita mengangkat kaki, melangkah selangkah demi selangkah tu ke mana. Jadi ibadat tak langkah tu, ataupun jadi maksiat. Kalau bukan maksiat pun ada pahala tak, ataupun sia-sia. Tak ada pahala, tak ada dosa pun rugi. Orang tak buat kerja macam itu kalau duniawi. Kita bekerja dengan seseorang, dia tak tawar pun pada kita gaji. Tuan-tuan kerja kat mana? Speedmart lah contoh, tuan-tuan. Kan? Kerja kita ialah angkat barang.
Kalau ada kosong dalam kedai itu kita angkat daripada stok bawa masuk dalam. Kita tolong susun dan sebagainya. Tapi tak ditawarkan gaji. Apa pun tak dapat. Orang tak buat kerja macam tu. Gaji murah pun orang tak buat lah. Kalau duduk dengan gaji murah tu pun sementara ini. Ada je yang tawar lebih, pasti akan lari pergi kepada tempat yang lebih tinggi bayaran ni. Tak payah gaji lah. Tuan-tuan tanya asatizah dia. Bertembung dua masjid yang bayar mahal dengan bayar-bayar murah. Mana ustaz tu pergi? Tanya dia. Confirm ditinggal masjid. Walaupun jadual dia malam tu. Ini tak ustaz kalau ganti. Saya tak kata siapa-siapa tuan-tuan. Tapi tuan-tuan kata ustaz ni highlight siapa lah. Saya masa mula-mula masuk KL gitu tuan-tuan. Saya tengok. Masa tu saya bujang gitu tuan-tuan. Jadi untuk pergi kuliah. Mula-mula bergerak di KL kan. Di Taman Melati. So adalah senior-senior kita zaman belajar dulu minta tolong ganti. Padahal dia dah ada jadual dia malam tu. Tapi dia minta ganti. Kita pun tertanya-tanya kenapa. Kenapa dia tak nak pergi tempat yang dia dah dijadualkan. Dia nak pergi tempat lain. Bila kita risik-risik, oh rupanya bayaran tempat tu lagi mahal. So ditinggal lah tempat tu, pergi tempat lain tu. Itu contoh tuan-tuan. Orang akan buat kerja macam tu bila dia nampak ada untung. Untung duniawi, untung ukhrawi. Kita tak akan buatlah perkara yang sia-sia. Jadi orang yang muhasabah diri ni, dia tengok pada setiap harakah dia. Setiap gerak. Kaki dia bergerak ke mana? Tangan dia bergerak ambil apa? Mata dia bergerak melihat apa? Ha, gitu. Sampai ke tahap itu lah orang muhasabah diri. Tapi kita ni sebab tak muhasabah diri. Hatta mayat ada tepi kita. Tak insaf lagi kita. Mayat siapa ni? Mayat ayah kita. Tak ada insaf. Ayah mati aku belum lagi. Sihat walafiat lagi. Jadi macam anak-anak muda, anak-anak kecil. Anak-anak kecil ni, anak-anak yang remaja ni memang tak terasa lah dia orang nak mati. Sebab dia rasa dia muda sangat. Baru belasan tahun. Penyakit pun tak ada. Kita ni sikit-sikit dah ada lah juga penyakit. Walaupun tak banyak macam orang lain. Adalah sakit kita. Tapi tengok orang mati tak insaf kita. Tengok member-member dah terbujur kaku. Seorang demi seorang diangkat keluar daripada masjid ni. Tuju ke kubur. Pergi ke itu sini dan sebagainya lah. Ada yang dihantar jenazah balik ke kampung halaman semula. Ada yang dikuburkan di sini. Jemaah di sini. Kita tengok seorang demi seorang yang sebayang kita tak ada. Kita tak insaf juga. Tahu dosa ada. Tak taubat juga pada Allah Ta'ala. Ini saya sebut, Baba Zik sebut. Ini orang yang seolah-olah macam ada penyakit stroke. Orang yang kena stroke ni, badan dia tak rasa. Buatlah apa pun di badan dia yang kena stroke tu. Kalau sebelah-sebelah tu tak rasa apa. Dia tak ada perasaan. Cubit tak rasa. Begitulah ibaratnya. Kematian pun tak mampu memberi rasa pada kita. Takut pada Allah. Sampai tahap tu. Jiwa kita. Mati yang ada depan mata kita. Tengok jenazah terbujur kaku. Kita masuk dalam bilik orang mandi tu. Tengok sahabat kita. Jemaah yang sebaya seusia dengan kita. Dimandikan. Selepas dia dimandikan, diangkat, diletak di tempat apa-apa. Di tempat untuk dikafankan. Kita pergi pucuk dia. Tak masuk dalam hati kita insaf. Tak masuk rasa Allah takutnya apalah nak berlaku selepas daripada dikafan, diusung, dibawa, diletak dalam liang lahat, tinggal seorang diri. Malam pertama apa yang nak berlaku? Aku tak ada aman. Tak datang rasa tu. Tu orang kena strok dipanggil. Bukan strok zahir, strok batin. Hati kita kena strok, tak rasa. Ujian datang pada kita, tak rasa. Sebab tu orang muhasabah diri dia akan nampak betapa banyak kekurangan dia. Bila banyak kurang, dia akan baiki. Tu tujuan muhasabah untuk hitung diri kita.
Jadi apa yang nak dihitung? Setiap harakah, setiap gerak, setiap apa saja yang kita lakukan seharian. Tengok kita ke mana keluar daripada pagi, ke mana kita pergi langkah kaki, ke tempat kerja. Dalam hati kita, kerja tu untuk apa? Tanya pula hati kita, tengok gerak hati kita keluar tu untuk apa? Untuk berlumba-lumba mewah. Ha, dah punah kita. Nak cari nafkah untuk anak isteri supaya mereka tak meminta-minta. Ha, dah pahala. Daripada pagi keluar pukul 7 sampai pukul 5 balik, pahala jalan. Tapi kalau keluar kerana nak berlumba-lumba, nak dapat harta banyak, tak dapat apa. Sebab tu orang bijak, dia niat banyak. Bila dia niat banyak, dia dapat pahala banyak. Kita niat satu, dapat pahala satu. Orang niat banyak, dapat pahala banyak. Macam saya sebut contoh, selalu duduk dalam masjid ni. Niat apa sekarang ni? Yang masjid tulis, i'tikaf. Tuan-tuan niat i'tikaf, dapat pahala i'tikaf. Orang yang bijak dia niat lagi, duduk ni sambil nak menunggu isyak, pahala. Menunggu solat, antara solat dengan solat, menunggu solat, pahala. Balik rumah nanti, dah niat dah, nak menunggu subuh pula, pahala. Duduk dalam keadaan beribadat pada Allah Ta'ala. Bukan nak menunggu isyak saja, duduk nak dengar orang mengajar aja. Nak baiki diri, nak betulkan diri, mana yang terkurang lagi, nak baiki, nak betulkan. Niat lagi, ni semua orang soleh, aku nak duduk dengan orang-orang soleh, nak berhimpun dengan orang soleh. Bukan kat sini je ya Allah, nanti di akhirat kau himpun aku dengan mereka juga ya. 4-5 niat, 4-5 pahala kita dapat daripada Allah. Banding dengan orang yang niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Tu je dia niat. Rugi. Bila mengaji tahu, oh, rupanya boleh niat banyak. Baru tahu berapa umur? 70 dah baru tahu. Rugi. Itu contoh tuan-tuan fi harakatiha, setiap gerak-geri tengok apa benda yang kita nak buat. Mulut ni nak bergerak ni, lisan nak bergerak ni, nak cakap apa ni? Umpat tahan, pegang lidah, jangan cakap. Nak keji, tutup. Nak caci, tutup. Kita main lepas dia, sebab apa? Tak nampak, itu adalah dosa. Dan kita pun tak muhasabah. Allah, banyaknya hari ini daripada pagi tadi balik sebelum tidur tu duduk atas katil atas sofa, tengok aku pagi tadi duduk dengan fulan bin fulan cakap apa tadi. Cakap pasal orang ni, duk kutuk orang ni, duk kaji orang ni dan sebagainya. Allah, banyaknya mengumpat. Nak minta maaf bila agak agak. Agak-agak nak minta maaf bila. Syafi'i kena pergi jumpa lah. Mazhab kita Syafi'i kena pergi jumpa. Cerita satu-satu. Tu Syafi'i. Tuan-tuan yang bermadhab Syafi'i. Ke tuan-tuan Allah Madhabiyah, tak ada madhab. Kita bermadhab Syafi'i. Syafi'i mengatakan mesti jumpa cerita orang tu satu-satu. Ha, cuma adalah pendapat lain yang lebih ringan. Tu pun ulama pesan jangan terus ambil pendapat tu. Dia datang tu untuk melonggarkan saat sempit je. Bila kita berada dalam kesempitan, fulan yang kita umpat, yang kita caci, yang kita fitnahkan tu, kita pergi jumpa dengan dia, minta maaf, jawab dia. Dia jenis bukan pemaaf, dia jenis orang panah baran. Kalau dia ada parang, dia libas. Ha, yang itu tak ya. Pakai pendapat, tak apa. Taubat dengan Allah Ta'ala je. Tak pergi jumpa orang tu pun tak apa. Ha, tu kau lain, bukan Syafi'i. Tu sangat sempit. Iza baqat tasah. Bila sempit, tak ada jalan ni nak minta maaf dengan dia ni. Dia ni bukan jenis layan orang ni. Oh, kalau pergi jumpa dengan dia siap. Ada parang dengan dia, parang tu dia lipas. Macam yang berlaku yang meninggal, apa pengawal. Ngelipas dengan pedang yang lipasnya. Semua sebut contoh, ada orang yang jenis macam tu. Boleh tak kita pergi jumpa dengan dia nak cerita yang aku ni pernah fitnah kau? Boleh sakit kita, agama tak ajar gitu. Ha, kalau jenis orang macam tu, okey, taubat engkau dengan Allah. Dengan harapan Allah Ta'ala ampun dosa engkau dengan dia. Tapi kalau orang tu jenis pemaaf, orang tu jenis orang mengaji, orang kaki masjid juga, ha, pergi jumpa dengan dia, cerita satu-satu. Itu mazhab Syafi'i. Tapi kita tak buat, kita malu. So sebelum kita malu nak minta maaf, tahan dulu lidah daripada bercakap tentang dia. Tu harakat lidah, gerakkan lidah. Satu. Yang kedua, ulama kata nak muhasabah apa?
Tengoklah muhasabah pada perkara-perkara yang berbentuk faraid yang Allah Taala fardukan pada kita. Kefarduan apa yang Allah Taala fardu? Sembahyang. Macam mana sembahyang? Tengok dari sudut fiqh, tengok dari sudut tasawuf. Faraid sembahyang, sembahyang dah 5 kali sehari sembahyang dah. Macam mana dari sudut fiqh, sah ke tidak saya sembahyang? Tengok pi mengaji, pi tanya orang, tengok soal jawab dalam YouTube. Banyak nak mengaji, bukan pi mengadap guru dah sekarang ni. Boleh tengok dalam YouTube soal jawab ustaz tu, ustaz ni tolong jawab. Bab sembahyang yang kita rasa tertanya-tanya je, tulis keluar Ustaz Azhar Idrus jawab. Rupa-rupanya kita buat itu silap. Rupa-rupanya dari sudut fake salah kita sembahyang. Tengok muhasabah. Lama dah aku sembahyang ni, dia buat macam ni. Kalau sempurna dari sudut zahir solat ataupun dari sudut zahir apa amalan-amalan fardu, tengok dari sudut batin. Syariat zahir, perbuatan amal ibadat tu pada zahir. Itu syariat bicara, fiqh bicara. Tasawuf bicara pada perbuatan batin dalam. Lama dah sembahyang, hati tak sujud pada Allah. Ada golongan arifin ditanya. Su'ila ba'dul arifin. Orang tanya orang arif. Ditanya apa? Dia kata, ayasjudul qalb, adakah hati ni sujud pada Allah? Maka jawab golongan apa? Maka jawab orang yang arif billah tu, maka dia kata qala na'am. Dia kata ya. Hati pun ada istilah sujud pada Allah. Dia kata apabila hati sujud, yasjudu sajdatan, apabila hati ni sujud, maka la yarfa ra'sahu ila yaumil liqa. Hati ni bila dia sujud, dia tak akan angkat sampailah hari kiamat. La yarfa ra'sahu sehinggalah hari yaum al-qiyamah, sehingga hari kiamat. Hati bila sujud, kita sembahyang menyombong ada lagi. Semayang-semayang dah. Saat sujud tu lambang penghinaan diri. Tapi habis semayang menyombong. Balik rumah menyombong. Menyombong dengan bini, menyombong dengan anak-anak. Saya banyak kali sebut. Dia ni ustaz tak boleh tegur. Bini mengadu. Sejak saya kahwin dengan dia ustaz, menyimpan dia dalam hati. Ibaratnya membarah di dalam hati. Nak tegur tak boleh ustaz. Tak berani nak tegur. Apa yang saya buat boleh jadi tak kena. Kecil salah, marah ya Allah, bertantan. Menyombong tu panggil. Semayang menyombong, hati tak sujud pada Allah. Zahir salat dah sempurna, batin belum salat. Muhasabah. Kenapa aku semayang akhlak-akhlak ni tak tercampur? Allah Ta'ala kata inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semayang boleh cegah, kata Allah. Takkan Allah Ta'ala menipu lah. Tuan-tuan berani kata Allah Ta'ala menipu? Mana ada orang berani lah. Kita Muslim, mukmin, ngaji pula. Mana ada orang berani nak kata semayang yang Allah Ta'ala kata boleh cegah fahsya munkar ni tak betul lah. Allah Ta'ala bila sebut, mesti ya. Kenapa tak cegah juga fahsyat? Fahsyat zahir tak buat, fahsyat batin. Ni kibar duk ada lagi, takabur duk ada lagi dalam hati. Merendah orang, menghina orang duk ada lagi dalam hati kita. Fahsyat mungkar ada. Tuhan kata, inna salat, pas salat macam mana? Tu yang ulama kata, alif lam pada kalimah as-salat, alif lam al-kamal. Salat as-salah al-kamilah. Sembahyang yang sempurna. Sempurna zahir saja. Bukan. Sempurna zahir dan batin salat. Badan ikbal pada Allah. Ikbal ke arah kiblat. Itu badan.
Duk diri tu ikbal, menghadap ke arah kiblat. Jasad tawad, hati tawajjuh pada Allah. Dua. Badan ikbal, hati tawajjuh pada Allah. Sujud dalam keadaan merasakan diri kita orang yang paling hina. Manusia yang paling banyak kekurangan aku, ya Allah. Sebab tu aku letak yang paling mulia di atas tempat yang paling rendah. Punggung lebih tinggi daripada kepala, daripada muka lagi. Sebab saat itu saat menghina diri. Bila hati turut sujud, walau jasad berdiri keluar pun, duduk di tahap paling tinggi pun, hati sujud ni, dia tak akan menyombong. Duduklah di mana pun. Saya sebut dah semalam. Nabi, walaupun dia sayyidu waladi Adam, Nabi kata, aku ni sayyidu waladi Adam. Walaupun kamu semua nampak aku ni datang kemudian. Yang datang awalnya Adam alaihi salam. Yang datang awalnya Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lain. Aku ni yang last sekali. Dalam banyak Nabi dan Rasul 25, aku yang last sekali. Dalam banyak Nabi sahaja, aku yang last sekali juga. Dalam aku yang terakhir, ada lagi manusia selepas daripada ni yang tak jadi Nabi dan Rasul. Aku juga penghulu dia. Aku sayyidu waladi Adam, Nabi kata. Tapi aku sebut ni untuk makluman, untuk kamu tahu yang aku ni, kedudukan yang Allah Ta'ala beri, itulah kedudukan aku. Sayyid, ketua. Tapi Nabi kata, wala fakhra, bukan aku nak berbangga. Aku sebut tu bukan nak berbangga. Tapi untuk aku maklumkan pada engkau, itulah kedudukan yang Allah Ta'ala bagi padaku. Sebab tu Nabi boleh duduk dalam keadaan apa? Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau beribadat pada Allah saban malam? Menangis saban malam. Bukankah dosa engkau telah diampun oleh Allah awal dan akhir? Siapa-siapa yang beriktikad yakin sungguh-sungguh di hati dia, Nabi-Nabi dan Rasul pernah melakukan dosa, boleh kufur. Tengok kisah Nabi Adam. Nabi Adam buat dosa. Tengok Nabi apa lagi? Nabi Yusuf. Nabi apa lagi? Tuan-tuan duk baca kisah Nabi-Nabi. Nampak macam buat dosa. Surah dosa tu pada gambaran saja. Dosa tu hanya pada gambaran. Benda tu bukan dosa bagi dia. Kalau kita ada etikot Nabi Adam ni pernah melakukan dosa, kufur. Sebab Nabi-Nabi maksum. Tuan-tuan mengaji dalam akidah. Itu sempurnanya Nabi dan Rasul. Kenapa dia boleh duduk berdiri semayang? Pukul 4 duduk semayang dah. Pukul 5 duduk semayang dah. Bukan semayang je. Menangis. Basah. Aisyah kata basah. Apa? Janggut Nabi. Kenapa dia boleh berdiri gitu? Terima kasih pada Allah. Sebab Allah memberi aku sebagai sayyid. Beri aku khatamun nubuwah. Beri aku anugerah-anugerah begitu begini ni. Nampak Allah Ta'ala ni. Nampak segala anugerah Allah Ta'ala. Sebab tu dia boleh duduk dalam keadaan demikian. Dan dia duduk dalam keadaan, dia tak nampak apa yang dia buat tu adalah besar. Sebab apa? Sebab banding dengan anugerah Allah Ta'ala yang diberi itu terlalu sedikit. Ibn Qayyim kan sebut. Bukan Ibn Qayyim. Al-Qarafi sebut. Dia kata apa? Kalau seseorang itu ada sifat ujub. Ujub ni kita panggil apa? Perasan. Perasan kita orang soleh. Perasan kita orang berilmu. Perasan kita orang banyak amal. Itu perasan. Kita sendiri perasan. Kata Al-Imam Al-Qarafi, dia kata, kalau engkau ni ada sifat ujub. Ujub ni haram kalau ada dalam diri kita. Haram ni bukan arak je. Bukan judi je. Bukan zina je. Bukan mencuri je. Ni yang ada dalam batin kita ni. Kibir haram. Berapa ramai orang berubat, keluarkan kibir. Keluarkan ujub. Ni Qarafi sebut. Sirru tahrimil ujub. Dia kata antara rahsia kenapa diharamkan ujub. Dia kata innahu su'ul adabi 'ala Allah.
Dia kata, ujub ni dia kata, orang yang tak beradab dengan Tuhan. Kenapa dia kata gitu? Dia sebut perayaan. Dia kata, kalau kita hairan dengan diri kita yang mempersembahkan banyak benda yang soleh, katakanlah, kita persembahkan pada siapa? Pada Tuhan. Pada Tuhan kita. Kita ni siapa? Hamba kita ni. Setiap pemberian hamba pada Tuhan tak ada besarlah. Siapa yang rasa pemberian dia pada Tuhan besar? Itu tak beradab dengan Tuhan. Kita, kalau kita beli gongkong emas yang mahal sekalipun, tuan-tuan bagi kepada yang dipertuan agung, tuan-tuan rasa besar ke pemberian tu? Kecil sangat nilai pada dia. Kita boleh bagi satu jongkong, dia ada berjongkong-jongkong dah. Contoh ni tuan-tuan eh. Dia dah ada berjongkong-jongkong dah. Kita persembahkan amal kita pada Allah dengan ujub, dengan berasa amal aku banyak. Aku adalah orang soleh. Di kawasan ni akulah orang yang paling soleh sekali. Itu orang tak kenal diri. Kita hamba, persembahlah apa pun. Nisbah pada Allah tak ada besarnya, kecil. Apatah lagi kalau kita duk hitung dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Jawab dia, jauh lebih banyak daripada apa yang kita persembahkan pada Allah. Ini orang muhasabah. So, dia nampak tak ada apa. Dia duduk dalam ibadat pun, ibadat banyak kurang. Fardu yang dia buat pun, fardu yang masih banyak cacat celah dia. Celah pada fake, tak habis-habis lagi. Kita duduk mengaji, tak habis-habis lagi. Banyak lagi isu yang kadang-kadang bila timbul je, baru kita terkejut, terngadap. Oh, gini rupanya cara penyelesaian dia. Itu fake zahir. Yang batin ni bila nak buang? Ikhlas tak ikhlas lagi. Ikhlas ni apa tuan-tuan? Tuan-tuan mengaji buat ikhlas. Ikhlas ni langsung tak ada sampah sarap dalam ibadat. Dalam hati, saat buat sesuatu, langsung tak ada sampah. Itu ikhlas. Kalau doa dorang, itu belum ikhlas lah. Sampah banyak begitu. Ikhlas-ikhlas ni, kalimah khalasa ni, orang Arab guna, khalastul asal. Aku menyaring madu. Maknanya, dia saring madu tu, dia tapis madu, yang baki yang ada dalam bekas tu, madu yang tak ada sebarang sampah. Yang tu dipanggil madu yang khalis. Madu yang betul-betul cuci bersih. Yang ni baru laku mahal. Kalau dia bercampur dengan daun, dengan apa lagi, sampah-sampah, sarang-sarang dia yang bersampah-sampah, orang tak nak. So kita kena saring, kena buang. Kalau ibadat kita masih tu ada lagi unsur-unsur selain daripada redha Allah, kasih Allah, maknanya banyak ada sampah lagi lah dalam ibadat. Orang yang muhasabah itu tengok dalam hati dia, aku semayang maghrib tadi, duk cari apa sebenarnya? Kalau tak ada dah cari pandangan manusia, hati duk kat mana? Hati duk kat mana? Lepas daripada takbir Allahu Akbar, hati duk kat mana? Hati duk kat luar ke hati duduk dalam solat? Dunia tinggal kat pintu masjid ke bawah sekali? Itu saya dah sebut dah. Dunia tinggal kat luar masjid ke bawa sekali? Masuk, duduk diri sekali. Kalau bawa sekali, tu belum tinggal dunia. Hatta dalam solat pun bawa dunia. Patutnya, buka selipar kat luar sana, tinggal. Berhenti, setakat ni dia dunia. Aku masuk, aku dengan Allah. Dah, Allahu Akbar. Motor tadi dah kunci ke belum? ADV baru keluar ni, aku parking tadi macam mana? Imam ni baca lambat pula, panjang pula. Aku risau betul dengan motor kat luar. Dah kunci dah, dah lock ni. Tawakal belum? Dah kunci dah lock dah. Dalam hati duk semayang, ingat motor yang baru beli. Ingat rumah, ingat itu, ingat ni dan sebagainya. Tak tinggal pun dunia, masuk sekali. Nabi cakap dah, dalam masjid bukan tempat sembang dunia. Sembang zahir tak ada. Ni sembang batin.
Batin duk sembang. Sembang pula bukan waktu tak sembahyang. Waktu sembahyang duk sembang ni. Tadi bini kirim apa datang masjid tadi? Oh, dia suruh beli roti, dia suruh beli kaya, dia suruh beli miskin dan sebagainya. Dia suruh beli, oh, dia teringat itu. Bawa sekali pesanan bini masuk dalam sembahyang. Sampah. Tuan-tuan, kalau sampah ni orang letakkan, orang campur. Allah, tuan-tuan. Budak-budak sarjana yang ambil master PhD ni, kalau menulis tak akademik, pensyarah panggil rubbish. Ambil buangnya. Kita ibadat kalau kita nampaklah tuan-tuan, Allah Taala ambil campur. Ha, pergi cari orang yang kau tunjuk ibadat tadi pada dia. Itu yang akan berlaku, Nabi dah sebut lama dah. Itu yang akan berlaku kalau kita semayang kerana fulan bin fulan. Allah Taala sebut melalui lisan Nabi, pergi ambil pahala daripada fulan bin fulan. Kau ibadat kerana dia tadi kan? Kau semayang kerana dia tadi kan? Kau puasa kerana dia tadi kan? Ha, pergi ambil pahala daripada dia. Kalau dia boleh bagi, mana ada manusia boleh bagi. Tu kalau kita sempat berfikir di dunia, sempat baiki. Allah, aku puasa Ashura. Hari apa? Hari Isnin lepas. Bukan sebab orang lain, tapi sebab engkau lah. Ha, tapi kalau sebab malu, nanti kau orang tanya, engkau tak puasa Ashura. Ha, tu dia, ada lagi. Ada lagi unsur-unsur manusia. Umur berapa dah? Umur pencen dah. Akhlak tak pencen lagi. Akhlak mazmumah. Belum pencen. Duk muda situ lagi. Akhlak mazmumah tak pencen lagi. Duk gemar buat maksiat dosa lagi. Ya tu teruk. Body pencen. Biar akhlak mazmumah pun dah pencen dah. Dah mula lemah. Dah mula tak ada. Dah mula hilang. Sebab apa? Nak menghadap Tuhan dah ni. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat datang menghadap Allah Taala dalam hati yang sejahtera, tak sakit. Apa penyakit hati? Saya sifat ria, rujuk, takabur, semua sekali buang. Orang muhasabah diperhati tengok dalam amal. Itu saya sebut tadi, apa yang perlu dimuhasabah? Al-faraid. Kefarduan tu. Dan kefarduan tu tengok dari sudut fiqh sempurna tak? Dari sudut tasawuf sempurna tak? Okey, fiqh sempurna, tasawuf tak sempurna lagi. Ha, baiki. Buang sifat ria, buang sifat ujub, buang sifat kibir yang ada dalam hati kita. Cuba buang, cari jalan untuk buang. Baik. Kemudian ulama kata muhasabah apa lagi? Manhiya. Apa yang Allah Taala larang? Larangan ada dua juga, larangan pada fiqh, larangan pada tasawuf. Larangan zahir, larangan batin. Larangan zahir apa? Perbuatan fizikal kita, ada yang agama larang, tinggal. Apa yang batin Allah Ta'ala larang? Ha, banyak kan? Wala tajtanibu. Jangan kau hampiri. Al-fawahish, kata Allah Ta'ala. Fahishah. Benda-benda keji. Allah Ta'ala tak berhenti setakat tu. Dia kata, ma zahara minha wa ma batan. Yang zahir dan yang batin. So, yang batin tu, yang tu ada nanti. Zahir tinggal dah. Saya tak mencuri, tak terlibat dengan merompak, tak terlibat dengan meragut, tak terlibat dengan zina, tak terlibat dengan ini dan sebagainya. Batin-batin. Tengok dalam hati kita. Su'uzon banyak. Tengok orang ni. Su'uzon dulu. Sepatutnya husnuzon dulu. Tengok setiap orang dia su'uzon. Tengok orangnya su'uzon. Su'uzon kerja kita. Buruk sangka dengan orang kita. Tengok orang ni kita buruk sangka. Tengok orang tu buruk sangka. Siapa-siapa. Kita tak kenal pun. Baru tengok sekali dah buruk sangka dah. Belum kenal lagi. Kenal ni kan nak Sayyidina Umar suruh kita berjalan dengan dia, musafir dengan dia, duduk dengan dia, baru kau kenal perangai dia. Kalau engkau bertemu dengan dia sekejap-sekejap tu engkau belum kenal. Tapi kita baru tengok, tak kenal lama lagi pun, dah buruk sangka lah. Peliklah dia ni pakai macam ni. Ah, tu dia. Tengok orang pakai macam ni. Kenapa pakai macam tu? Kenapa pakai macam tu? Padahal orang dah tutup aurat, biarlah. Dia nak pakai macam tu. Asal tutup aurat, selesai. Tapi tak, perangai kita. Kenapa pakai gini? Tua-tua pun pakai gini lagi. Ha, tu perangai kita. Nah, su'uzon banyak dalam diri kita. Tu manhiyat, kata ulama. Tengok dari sudut manhiyat dia. Ha, kemudian yang lebih tinggi daripada itu ialah al-ghaflah. Ha, muhasabah tengok. Hati kita lalai banyak tak? Lalai confirm banyak lah. Lalai banyak sangat kita dengan Allah Ta'ala.
terlupa dengan Allah Ta'ala. Banyak sangat nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Lupa banyak. Bila teringat setiap saat yang berlaku dan yang berlalu dalam hidup kita. Syekh apa? Syekh Rahimuddin sebutkan. Saat dan detik itu kan baru. Semua baru. Hadis semua. Detik-detik itu dibuat baru, 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 baru. Baru semua. Baru, baru, baru. So Allah Ta'ala bagi, bagi yang baru, bagi yang baru, bagi yang baru. Ni, detik dia berjalan kan? Saat jalan ni. Kita sedut nafas setiap detik dia berjalan tu. Baru tu. Baru, 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 baru. Kita baru dapat tu. Baru dapat, baru dapat, baru dapat. Hati tengah syukur tak pada Allah. Hati tengah terima kasih tak pada Allah Ta'ala. Allah, terima kasih Allah. Aku boleh sedut lagi. Boleh hembus. Boleh sedut. Boleh hembus. Hati duduk dalam keadaan syukur pada Allah. Depan nanti dia sebut kisah. Nabi makan dalam keadaan lapar. Nabi Abu Bakar Umar lapar. Tak ada benda nak makan. Keluar daripada rumah tengah-tengah hari. Waktu tu orang tak keluar tengah hari. Di padang pasir. Tapi Nabi keluar tengah hari pergi ke masjid tengok-tengok ada Abu Bakar dah. Nabi tanya, "Ma akhrajak? Ma akhrajaka ya Abu Bakar? Apa yang menyebabkan kau keluar ni waktu-waktu macam ni?" Lalu jawab Abu Bakar, "Apa akhrajani ma akhrajaka? Apa yang menyebabkan aku keluar itulah yang menyebabkan engkau keluar. Aku keluar ni sebab engkau pun keluar dengan masalah yang sama. Iaitu apa? Lapar. Engkau lapar, aku pun lapar." Ringkas cerita depan nanti kita jumpa. Pergi rumah sahabat. Sahabat tu jamu apa? Jamu air dengan buah tamar. Nabi ambil tamar, Nabi makan, Nabi minum air sejuk. Nabi kata, ini nikmat yang akan ditanya oleh Allah. Kita tak minum air sejuk ya tuan-tuan. Kita tak minum, tak makan tamar je. Macam-macam kita makan. Thumma la tus'alunna yawma idin 'anil na'im. Tuhan tanya nikmat. Pernah terfikir? Nak jawab apalah aku makan nasi hari ini. Nasi yang aku makan ni tak dorong pun aku beribadat pada Allah. Tak bawa pun aku jadi makin semangat, makin kuat untuk beribadat pada Allah. Bahkan bila aku makan je aku jadi makin malas, makin malas. Makin nak tidur, makin tak nak datang masjid. Tak tanya ke? Itu nikmat Tuhan tanya nanti. Kenapa makin kau makan kau tak nak beribadat pada aku? Aku bagi makan kau tinggal semayang. Aku bagi makan kau tangguh-tangguh semayang. Itu Tuhan tanya di akhirat. Dalam hadis ada. Depan nanti disebut. Masa dah tak mengizinkan. Waktu kecederaan. Jadi, pada malam ni, kita baca perenggan yang apa ulama sebut, muhasabahlah diri. Bila seseorang tu muhasabah diri, maka dia tak akan tinggal walau satu lorong pun untuk diri dia sibuk dengan perkara batil. Bahkan dia akan sibuk dengan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Qadatul malam ni, wallahu a'lamu wa ilmuhu latam.